Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yamil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul husin idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma salimna ila ramadhan wa salim lana ramadhan wa tasalamu minna wa taqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para jamaah, Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah. Marilah kita teruskan pada bagian yang kedua adalah kisah Nabi Syu'ab alaihissalam dan Ashabul Aikah. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, para ulama berbeda pendapat siapakah Ashabul Aikah itu. Apakah mereka ini nama lain daripada kaum Madian ataukah berbeda? Nah, menurut sebagian besar daripada pendapat para mufasir, di antaranya adalah Ibnu Katsir dan juga mufasir kontemporer Said Qutb, menyebutkan Ashabul Aikah itu adalah penduduk Madian. Mereka mengkeramatkan pohon yang diyakini memberikan keberkahan ataupun manfaat kepada penduduk Madian. Sehingga mereka menyembah pohon ini, mensyirikkan, ya, menyekutukan Allah dengan pohon ini. Jadi mereka, penduduk Madian ini, melakukan banyak sekali dosa, baik itu dosa kaitannya dengan akidah, keimanan, ataupun dalam kaitannya dengan masalah akhlak ataupun muamalah. Sehingga diutuslah Nabi Syu'ab, yang sebenarnya Nabi Syu'ab ini disebut sebagai khatibul anbiya, oratornya para nabi. Jadi memiliki keahlian, ya, dalam bidang orasi, dalam bidang pidato, menyampaikan keterangan kepada umatnya. Tetapi karena penduduk Madian ini hatinya terkunci, ya, sudah tertutup, maka susah untuk menerima nasihat daripada Nabi Syu'ab ini. Nah, jemaah sekalian, telah kita sampaikan beberapa dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syu'ab kepada kaumnya, di antaranya adalah beliau mengatakan wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Baqiyatullahi khairul lakum. Sisa atau keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu, in kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Wa ma ana alaikum bihafidz, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Beliau seorang nabi, sebagaimana tugas daripada nabi ataupun rasul hanya menyampaikan tentang penerimaan itu, tidak ada tanggung jawab. Artinya dikembalikan kepada mereka masing-masing, urusannya itu hidayah adalah milik Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan al-athu ialah sengaja membuat kerusakan dan bertujuan untuk membuat kerusakan. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, janganlah kalian sengaja untuk menciptakan keonaran di muka bumi. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang terbaik buat kalian jika kalian benar-benar beriman. Kemudian Nabi Syu'ab memberitahu kepada mereka bahwa ia tidak memiliki sesuatu kepada mereka. Ia tidak dapat menguasai mereka. Tidak juga ia selalu mengawasi mereka. Beliau hanya sekedar seorang rasul atau utusan untuk menyampaikan ajaran Tuhannya. Kita ingat bagaimana
Nabi Ibrahim ya tidak bisa memberikan petunjuk kepada ayahnya. Nabi Nuh ya tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Nabi Lut ya tidak bisa memberikan petunjuk kepada istrinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, pamannya sendiri. Jadi seorang Nabi dan Rasul ini hanya menyampaikan hidayah itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Dengan cara yang demikian, Nabi Syu'aib menjelaskan kepada kaumnya bahwa masalah yang mereka hadapi saat ini sangat penting dan sangat serius, bahkan sangat berat. Beliau memberitahu mereka akibat yang bakal mereka terima jika mereka membuat kerusakan. Selesailah bagian pertama dari dialog Nabi Syu'aib bersama kaumnya. Nabi Syu'aib telah mengawali pembicaraan dan kaumnya mendengarkan. Nah, kemudian pada tahap berikutnya inilah ketika Nabi Syu'aib berhenti dari pembicaraannya, sekarang kaumnya membuka pembicaraan dengan kalimat-kalimat yang memojokkan kepada Nabi Syu'aib. Qalu ya Syu'aib, as-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Mereka, kaum Madyan ini berkata, wahai Syu'aib, apakah agamamu, di kata-kata sholat ini dalam Al-Quran memiliki beberapa makna, bukan semata-mata sholat seperti yang kita lakukan ya, tapi di antara makna kontekstual dalam ayat-ayat tertentu berbeda ya. Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah as-salatuka, apakah agamamu, ta'muruka, yang menyuruh kepada kamu, kepada kamu, an-natruka, supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Jadi mereka menisbatkan ini sebagai sebuah tradisi yang telah diwarisi dari kakek moyangnya dulu. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah Ta'ala, maka diikuti oleh anak cucunya. Jadi mereka tidak mau disalahkan ya. Jadi mereka menyembah sebagaimana yang disembah oleh bapak-bapaknya mereka dulu. Au an naf'ala fi amwalina ma nasha, atau melarang kami untuk berbuat apa yang sesuai dengan kehendak kami tentang harta kami. Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Ini masih ada unsur pujian di sini. Dengan harapan supaya dengan kalimat al-halimur rasyid ini menyentuh ya, menyentuh sanubari daripada Syu'aib supaya tidak meneruskan dakwahnya kepada mereka. Para penduduk Madian yang kafir, mereka biasa merampok dan menyembah al-aikah, yaitu pohon dari al-aik yang dikeliling oleh dahan-dahan yang berputar di sekelilingnya. Mereka termasuk orang-orang yang menjalin hubungan sesama manusia dengan cara-cara yang sangat kecil, muamalahnya, akhlaknya buruk. Mereka suka mengurangi timbangan. Mereka mengambil yang lebih darinya, daripada haknya, dan tidak menghiraukan kekurangannya. Perhatikanlah semua itu dalam dialog mereka bersama Syu'aib. Mereka berkata, wahai Syu'aib, apakah agamamu yang memerintahkanmu seakan-akan agama ini mendorong Syu'aib dan membisikinya serta memerintahkannya sehingga ia menaati tanpa pertimbangan dan pemikiran. Sungguh, Syu'aib telah berubah dengan agamanya itu menjadi alat yang bergerak dan alat yang tidak sadar. Ini tuduhan mereka. Demikianlah celaan dan tuduhan keji yang dialamatkan oleh kaum Nabi Syu'aib kepadanya. Agama Syu'aib telah membuatnya gila dan membuatnya nekat untuk memerintahkan mereka meninggalkan apa yang selama ini mereka sembah dan disembah oleh kakek-kakek mereka. Kakek-kakek mereka telah menyembah tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, sementara agama Syu'aib memerintahkan mereka untuk hanya menyembah Allah. Kenekatan model apa dari Syu'aib ini? Inilah mereka ketika dicegah dari kebiasaan yang sudah mereka warisi
maka mereka tidak terima, mereka akan mempertahankan diri dengan semaksimal mungkin. Dengan ejekan dan penghinaan ini, Nabi Syuaib menghadapi dialog yang terjadi dengan mereka. Kemudian, mereka kembali bertanya-tanya dengan penuh keheranan dan dengan nada mengejek. Apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Tidakkah engkau sadar, wahai Syuaib, bahwa agamamu ingin mencampuri keinginan kita dan cara kita menggunakan harta kita? Apakah hubungan keimanan dan sholat dengan muamalah materi? Jadi dengan pertanyaan ini, kaum Nabi Syuaib mengira bahwa mereka mencapai suatu tingkat kecerdasan. Jadi seolah-olah dengan bantahan itu mereka mengklaim lebih cerdas, ya. Mereka mengemukakan di hadapannya problem keimanan dan mereka mengingkari adanya keterkaitan antara perilaku manusia dan muamalah mereka serta perekonomian mereka. Ini adalah masalah klasik. Ini adalah usaha untuk memisahkan antara ekonomi dan Islam, di mana setiap nabi justru diutus untuknya, meskipun nama-nama mereka berbeda-beda. Ya. Yang kita sampaikan pekan lalu, ya, ini seperti yang terjadi sekarang. Ada upaya sejak beberapa dekade, yaitu sekularisme, memisahkan antara urusan agama dan dunia. Dianggap agama itu hanya berada di masjid, agama itu hanya di majelis taklim, dan sekularisme ini diadopsi dari keyakinan di Romawi sana atau di Italia sana, ya, di Roma. Ada pemisahan antara urusan gereja dengan urusan dunia. Mereka yang aktif di gereja, di agama Katolik yang mereka yakini itu tidak mengurus masalah duniawi. Nah, itu rupanya diadopsi di dunia Islam. Mereka memisahkan antara urusan-urusan kaitannya dengan agama, dengan pemerintahan. Nah, padahal ini menjadi sebuah anomali, ya, hal yang kontradiktif, ya. Beberapa waktu lalu, ya, dulu mereka menyatakan Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia ini negara yang berbasis berdasar Pancasila. Nah, padahal sama sekali tidak ada kontradiktif, ya, antara agama Islam dan Pancasila. Itu sinergis, ya. Itu adalah sebuah konsensus, kesepakatan bersama sebagaimana dulu di Piagam Madinah, ya. Nah, itu sudah lewat statement itu. Nah, sekarang beberapa waktu ini ada edaran dari Menteri Agama yang ngurus masalah suara-suara, ya, sound system, ya. Kemudian yang terbaru adalah edaran untuk masalah tarawih, ya, yang harus sudah poster, ya. Nah, kemudian, nah, ini kan masalah agama. Kalau memang urusannya itu, ya, yang dikatakan dari statement mereka sebelumnya bahwasanya urusan agama itu urusan masyarakat, negara ini tidak mengurusi masalah agama, ternyata mereka mencampuri masalah-masalah kaitannya dengan ibadah. Nah, ini hal-hal yang kontradiktif, ya, di antara fenomena yang terjadi, ya, kita husnudzon saja, ya. Mudah-mudahan, ya, inilah menjadikan kaum muslimin lebih dewasa lagi, lah, ya. Mudah-mudahan bisa lebih mendewasakan kita segala macam kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak kita inginkan itu, mudah-mudahan bisa lebih mendewasakan kita dan lebih survive, ya, kita dalam menghadapi tantangan barangkali ke depan mungkin yang lebih berat, kita nggak tahu, ya, bagaimana ke depannya itu. Allah alam bisawab. Jadi intinya fenomena-fenomena yang terjadi itu sudah pernah dulu, ya, dilakukan atau dialami oleh para umat Nabi terdahulu. Jadi sejarah akan selalu berulang, peristiwanya selalu berulang, tapi tokoh-tokohnya berbeda, ya, antara tokoh Ashabul Haq, Ashabul Batil, ya, mereka pendukung kebenaran, pendukung kebatilan ini terus tidak bisa bersama-sama, ya, terus kontradiktif, ya, itu akan terjadi terus, ya. Nah, jemaah sekalian, ini adalah masalah kuno yang diungkap oleh kaum Nabi Syuaib, di mana mereka mengingkari bahwa agama turut campur dalam kehidupan sehari-hari mereka, perekonomian mereka, dan cara mereka menggunakan harta mereka.
Mereka menganggap bahwa menginfakkan harta atau menggunakannya atau menghambur-hamburkannya adalah suatu yang tidak ada hubungannya dengan agama. Mereka mengklaim ini kan harta aku, terserah aku alokasikan kemana, kan gitu ya. Padahal di dalam harta itu ada hak fakir miskin yang harus kita alokasikan berupa zakat, infak, sedekah itu. Hal itu menyangkut kebebasan pribadi manusia. Bukanlah atau bukankah itu hartanya yang khusus, lalu mengapa agama turut campur di dalamnya? Nah, jadi seperti inilah fenomenanya yang terjadi dulu dan seperti sekarang ini. Demikianlah pemahaman kaum Nabi Syu'aib kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Syu'aib. Kami kira pemahaman demikian sedikit atau banyak tidak berbeda dengan pemahaman banyak masyarakat di zaman kita sekarang. Mereka menganggap bahwasanya Islam tidak memiliki kaitan dengan kehidupan pribadi manusia dan kehidupan perekonomian mereka. Oleh karena itu, manusia dapat menggunakan harta mereka sesuai dengan kemauan mereka. Sesungguhnya, kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Mereka ingin mengatakan kepada Nabi Syu'aib, seandainya engkau seorang yang bijaksana dan memiliki pemikiran yang matang, niscaya engkau tidak akan mengatakan apa yang telah engkau katakan. Mereka kembali mengejek Nabi Syu'aib dan merendahkan dakwahnya. Seandainya Anda bertanya kepada kaum Nabi Syu'aib tentang pemahaman agama mereka, maka mereka pasti mengingkari bahwa agama adalah sebagai sistem dalam kehidupan yang menjadikan hidup lebih mulia, lebih suci, lebih adil, dan lebih pantas manusia untuk menjabat sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Seandainya Anda bertanya kepada mereka tentang agama, niscaya mereka memberitahumu bahwa ia hanya berupa kumpulan nilai-nilai rohani yang baik, yang tidak mewarnai kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman seperti ini, agama hanya sekedar hiasan. Ini adalah pemahaman yang menggelikan, karena Allah mengutus para nabi dan ajaran-ajaran yang mereka bawa bukan untuk perhiasan dan main-mainan. Maha suci Allah dari semua itu. Allah mengutus para nabinya dengan membawa sistem baru dalam kehidupan, yaitu sistem yang mencakup nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran yang itu semua tidak akan bermakna jika tidak berubah menjadi suatu sistem dalam kehidupan secara umum dan mengatur kehidupan secara khusus. Jadi Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah saja, tapi Islam adalah juga mengatur hablum minannas, hubungan antara manusia dengan yang lainnya. Islam bukan hanya persoalan akidah dan ibadah saja, tapi Islam juga mengatur masalah akhlak, masalah muamalah. Nah, ini rupanya mereka menganggap ya, ada dikotomi pemisahan tadi ya, antara urusan agama dan urusan dunia. Mereka tidak mau diatur oleh agama dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, dan dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, jamaah sekalian, dengan pemahaman seperti inilah, agama menjadi mulai mengenal tentang masalah ya, konsep ya, konsep ekonomi Islam dalam hal kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, yaitu dengan zakat, infak, sedekah, tapi ini memang belum bisa maksimal ya, belum bisa dimaksimalkan ya. Nah, jadi dimulai dari hubungan-hubungan cinta sampai undang-undang perkawinan, bahkan cara mengambil keputusan hidup sampai sistem dalam menginfakkan uang dan menggunakannya, juga sistem dalam cara menggunakan dan mendistribusikan kekayaan dan sebagainya. Kalau di dalam Al-Quran ya, ayat yang paling panjang Al-Baqarah 282 itu justru bicara masalah keuangan ya, masalah moneter, masalah utang piutang. Jika manusia memahami agama seperti ini, maka jadilah agama sesuatu kebenaran. Dan kalau tidak, agama laksana puing-puing saja. Nabi Syu'aib mengetahui bahwa kaumnya mengajaknya karena mereka menganggap agama tidak turut campur dalam kehidupan sehari-hari. Namun beliau menghadapi semua itu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, karena beliau yakin bahwa apa yang beliau bawa adalah kebenaran.
Beliau tidak peduli dengan ejekan mereka dan tidak tersinggung dengannya dan tidak mempersoalkan hal itu. Beliau memberi pengertian kepada mereka bahwa beliau berada di atas kebenaran dari Tuhannya. Beliau adalah seorang Nabi yang mengetahui kebenaran. Beliau tidak melarang mereka untuk meninggalkan sesuatu yang dibalik larangan itu mendatangkan keuntungan pribadi buatnya. Beliau tidak ingin menasihati mereka dalam kejujuran agar pasar menjadi sepi dan karenanya beliau mengambil manfaat. Jadi sama sekali tidak ada keuntungan secara pribadi ya, semuanya adalah kembali kepada kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi beliau hanya sekedar seorang nabi di mana dakwah setiap nabi tergambar dalam ungkapan singkat ini. Ini bisa menjadi moto ya dalam kehidupan kita. In uritu illal islaha mastata'tu, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Surat Hud ayat 88. Jadi kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat ini untuk islah. Islah adalah untuk perbaikan ya. Kalau dalam bahasa kita islah ini ya semacam reformasi ya, semacam perbaikan. Nah, jadi yang kita inginkan kepada masyarakat adalah kemaslahatan. Ini satu akar kata antara al-maslaha al-islah ya. Al-islah adalah prosesnya, kita ingin melakukan perbaikan. Tapi kadang-kadang orang yang kita dakwahi merasa terganggu ya eksistensinya sehingga ya memusuhi dakwah Islam ini. Mas Tatok itu semampu saya, semampuku. Ini diambilkan dari ayat yang cukup panjang ini. Beliau ingin hanya al-islah ya, melakukan usaha membuat perbaikan. Demikianlah kandungan dan inti dakwah para nabi sebenarnya. Mereka adalah al-muslihun, orang-orang yang membuat perbaikan. Mereka memperbaiki akal, memperbaiki hati, dan memperbaiki kehidupan yang umum dan kehidupan yang khusus. Jadi inilah yang kita inginkan. Kita ini bukan hanya menjadi pribadi yang soleh untuk diri kita sendiri, tapi yang diinginkan oleh Islam, kita ini pribadi yang muslih li ghairihi, melakukan perbaikan untuk orang lain. Kalau orang yang melakukan solihun li nafsihi itu memang enggak ada musuhnya ya. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang soleh untuk diri kita itu enggak ada yang merasa terusik. Kita mau baik seperti apa, puasa Daud misalnya, tiap hari ke masjid misalnya, melakukan apapun soleh li nafsihi untuk diri kita baiknya itu, orang lain enggak merasa terganggu. Tapi kalau kita muslih li ghairihi, melakukan perbaikan untuk orang lain, nah ada yang terganggu eksistensinya. Kita melakukan ingkarul mungkar ya atau amar ma'ruf itu akan mengganggu orang-orang yang melakukan atau menginginkan keburukan di masyarakat. Jadi dari kalimat qala ya qaumi, Nabi Syu'aib berkata, wahai kaumku, ara'aitum, bagaimanakah pikiran atau pendapat kalian, in kuntu ala bayyinati mir rabbi, apabila aku ini mempunyai bukti dari Tuhanku. Beliau memang punya mukjizat tapi tidak disebutkan ya keterangan dalam beberapa riwayat apa jenis mukjizatnya. Wa razaqani min hurizqan hasana, dan Allah telah memberikan rezeki kepadaku dengan rezeki yang baik. Wa ma uritu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. In uritu ilal islah, ini yang kita kasih garis bawah tadi ya, stressingnya. Yang aku maksudkan itu tidak ada lain adalah dalam rangka untuk perbaikan mastata'tu, semampu aku, kesanggupan sesuai dengan kemampuanku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepadanya aku bertawakal dan kepadanyalah aku akan kembali. Jadi kata-kata wa ma taufiqi illa billah ini juga bisa kita jadikan sebagai pengingat ya kepada kita masing-masing. Sesungguhnya yang namanya taufik, kemudahan kita untuk mendapatkan hidayah, kemudahan kita untuk melakukan segala macam jenis ibadah illa billah, itu hanya dari Allah. Tidak ada dari makhluk.
Allah yang memberikan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang yang baik atau orang yang berhijrah ya, pada saat sebelumnya mungkin kita banyak melakukan maksiat, untuk melakukan amal-amal soleh, itu adalah semata-mata dari Allah Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Sehingga ketika kita mendakwahkan kepada orang lain, kita mintanya kepada Allah. Sebagaimana doa Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Jadi kita minta pada Allah, kita serahkan urusannya kepada Allah setelah kita sampaikan kebenaran kepada sesama manusia. Nah, kemudian pada ayat 89-nya, wa ya qaumi la yajrimannakum syiqaqi ayusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hutin aw qauma salih wa ma qaumu lutim minkum biba'id. Wahai kaumku. Jadi setelah Nabi Syu'aib menjelaskan tentang tujuan-tujuannya kepada mereka dan menyingkapkan kebenaran dakwahnya, beliau mulai mengotak-atik akal mereka. Beliau mengungkapkan ya, maksudnya menyentuh akal mereka supaya mereka berpikir ya. Beliau mengungkapkan kepada mereka bagaimana pergulatan orang-orang sebelum mereka dengan para nabi sebelumnya. Ada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, dan kaumnya Nabi Lut yang masa mereka tidak jauh dengan masa Nabi Syu'aib ini. Beliau mulai berdialog dengan mereka dan mengingatkan mereka bahwa sikap penentangan mereka justru akan mendatangkan siksaan bagi mereka. Nabi Syu'aib mengingatkan mereka bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan kebenaran. Beliau mengatakan di sini, hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Wa ma qaumul Lut minkum biba'id. Jadi sudah kita sebutkan peta pada pekan yang lalu ya, bagaimana kedekatan antara penduduk Madian dengan di antara nabi-nabi yang diutus di Palestina, yaitu di antaranya Nabi Lut ya. Jadi mereka yang telah melakukan banyak kemungkaran dan pertentangan kepada Nabi dan Rasul itu akhir hayatnya akan diberikan azab yang pedih oleh Allah Ta'ala. Itu diperingatkan oleh Nabi Syu'aib kepada kaumnya ini. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai inna rabbi rahim wadud. Dan mohonlah ampun dari Tuhanmu kepadamu, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Jadi perintah untuk beristighfar, bertobat kepada kaumnya. Nah, jamaah sekalian, usai Nabi Syu'aib berdakwah kepada Allah Ta'ala dan menjelaskan al-islah, usaha memperbaiki masyarakat, dan mengingatkan kepada mereka bahaya penentangan serta menakut-nakuti mereka dengan menceritakan kembali siksaan yang diterima orang-orang yang berbohong sebelum mereka, yang mendustakan Rasul sebelum mereka. Meskipun demikian, Nabi Syu'aib tetap membukakan pintu pengampunan dan pintu taubat bagi mereka. Jadi beliau tetap memberikan harapan-harapan supaya mereka kembali kepada kebenaran. Ya. Beliau menunjukkan kepada mereka kasih sayang Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun kaum Nabi Syu'aib memilih azab. Kekerasan hati mereka dan keinginan mereka untuk mendapatkan harta yang haram serta rasa puas dengan sistem yang mengatur mereka, semua itu menyebabkan mereka menolak kepada kebenaran. Kita lihat ya bagaimana jawaban mereka. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Nah, ini kalau tadi kalimatnya masih innaka antal halimul rasyid ya, tapi ini sudah memberikan bulian ya kepada Nabi Syu'aib ini. Mereka berkata, wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Coba kita bayangkan ya. Kita sebutkan tadi Nabi Syu'aib ini seorang khotib, khotibul anbiya, orator ulung ya, yang sangat pandai bicara, tapi mereka enggak paham ya. Manafkahu. Kami seolah-olah enggak paham dengan yang kamu katakan itu. Wa inna lanaraka dha'ifina dha'ifa. Jadi maksudnya adalah kami tidak memahamimu, engkau adalah seorang yang mengacau. Engkau mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti.
Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Wa inna lanaraka fina dhaifa. Kalau sebelumnya mereka mengakui tentang strata sosialnya Nabi Syu'aib, tapi di sini mendowngrade ya, menjatuhkan mentalnya Nabi Syu'aib dengan mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang yang dhaif, yang lemah. Nah, kemudian walaula rahtuka ya, beliau dikatakan sebagai orang yang lemah karena orang-orang fakir dan orang-orang yang menderita adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi karena para pengikutnya ini adalah du'afa ya, sebagaimana kisah juga para nabi ya, kemudian Nabi Muhammad sendiri, para pengikutnya banyak yang dhaif, banyak yang fuqara, sehingga dijadikan bahan candaan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, sedangkan orang-orang kaya dan para pembesar telah menentang mereka. Demikianlah pertimbangan umumnya, manusia yang tidak memiliki kekuatan cukup untuk menghadapi kebenaran dakwah Nabi Syu'aib, di mana beliau dianggap sebagai orang yang lemah. Walau la rahtuka la rajamnaka, kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami akan merajammu. Jadi membunuh ya, merajam, dikubur separuh kemudian badannya dilempari, sampai seperti itu ya, ancamannya. Wa ma anta 'ala nabi aziz, sedangkan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Jadi inilah jadi seandainya kalau bukan karena keluargamu dan kaummu dan orang-orang yang mengikutimu, niscaya kami akan menggali suatu lubang dan kami akan bunuh kamu di lubang itu dengan cara melempari kamu dengan batu. Inilah larojamnaka, mereka akan merajam seperti itu ya. Nah, kaum Nabi Syu'aib berpindah dari cara mengejek pada cara yang menyerang. Nabi Syu'aib telah menyampaikan bukti kepada mereka setelah mereka mengejeknya, lalu mereka mengubah cara mereka berdialog. Mereka memberitahunya bahwa mereka tidak memahami apa yang beliau katakan, dan mereka melihat bahwa Nabi Syu'aib sebagai orang yang lemah dan hina. Dan seandainya kalau bukan karena mereka takut kasihan kepada keluarganya, niscaya mereka akan membunuhnya. Mereka menampakkan kebencian kepada Nabi Syu'aib dan ingin sekali untuk membunuhnya. Kalau bukan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan keluarganya, menghadapi ancaman itu Nabi Syu'aib tetap menunjukkan sikap lembutnya. Lalu beliau bertanya kepada mereka dengan maksud untuk menggugah kesekian kalinya akal mereka. Jadi tetap beliau tidak putus asa ya, tetap memberikan jawaban-jawaban yang santun. Qala ya qaumi arahti azu alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Nabi Syu'aib menjawab, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Apakah keluarga menjadi pertimbangan lebih dimuliakan daripada Allah Ta'ala? Apakah cukup rasional jika mereka membayangkan hal tersebut? Mereka melupakan hakikat kekuatan yang mengatur alam. Sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang maha mulia dan maha kuat. Seharusnya mereka mengingat hal itu. Seharusnya seseorang tidak takut kepada apapun selain Allah dan tidak membandingkan kekuatan di alam wujud ini dengan kekuatan Allah Ta'ala. Hanya Allah yang kuat dan hanya Dia yang mengatur kepada hamba-hambanya. Tampak bahwa kaum Nabi Syu'aib mulai kesal dan semakin kesal dengannya. Lalu berkumpullah para pembesar kaumnya. Dan mereka ya, mengatakan, Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih, lanukhrijanna ya Syu'aibu walladhina amanu ma'ak min qaryatina, aw lata'utunna fi millatina, qala awalau kunna karihin. Pemuka-pemuka dari kaum Nabi Syu'aib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Jadi sudah mengancam untuk mendeportasi, ya, mengusir. Ya. Mereka menggunakan tahap baru dengan cara mengancam kepada Nabi Syu'aib. Mereka mengancam untuk membunuh dan mengusir dari desa mereka. Mereka memberi pilihan kepada Syu'aib antara terusir dan kembali kepada agama mereka yang menyembah pohon-pohon dan benda-benda mati. Nabi Syu'aib memberitahu kepada mereka bahwa masalah kembalinya ia ke agama mereka adalah masalah yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah yang disebutkan dalam perjanjian. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkan beliau dari agama mereka, lalu bagaimana beliau kembali lagi padanya? Beliau yang mengajak mereka pada agama tauhid, lalu bagaimana beliau mengajak mereka untuk kembali pada kesyirikan dan kekufuran?
Beliau mengajak mereka dengan cara yang lembut dan kasih sayang, sementara mereka mengancamnya dengan kekuatan. Demikianlah pertentangan antara Nabi Syu'aib dan kaumnya semakin berlanjut. Nabi Syu'aib memegang amanat dakwah untuk menghadapi para pembesar, para pendusta, dan para penguasa kaumnya. Akhirnya, Nabi Syu'aib mulai mengetahui bahwa mereka tidak lagi memiliki harapan karena mereka telah berpaling dari Allah. Jadi beliau mengatakan, saya baca langsung artinya, Nabi Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Dan dia berkata, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu." Nah, akhirnya jemaah sekalian, Nabi Syu'aib berlepas diri dari mereka. Mereka telah berpaling dari agama Allah, bahkan telah mendustakan nabinya dan menuduhnya bahwa ia tersihir dan seorang pembohong. Maka setiap orang hendaklah melakukan apa saja yang diinginkannya dan hendaklah mereka menunggu azab Allah. Kemudian pergulatan antara Nabi Syu'aib dan kaumnya berakhir adanya fase baru. Mereka meminta kepada Nabi Syu'aib untuk mendatangkan azab dari langit jika beliau termasuk orang-orang yang benar. Dengan nada mencibir dan menentang, mereka berkata, "Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa terlambat datang?" Jadi mereka menantang seperti itu ya. Akhirnya ya, mereka mengajak Nabi Syu'aib dan beliau dengan tenang menunggu datangnya azab Allah. Allah memberikan wahyu kepada beliau supaya dengan keluarganya serta orang mukmin meninggalkan desa tersebut. Akhirnya Nabi Syu'aib keluar bersama para pengikutnya dan datanglah azab Allah Ta'ala. "Walamma ja'a amruna najaina Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhat alladzina dhalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'allam yaghnau fiha ala bu'da limadyana kama ba'idat Tsamud." Dan tatkala datang azab kami, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia, dengan rahmat dari kami, dan orang-orang lalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Tsamud yang telah binasa. Jadi akhirnya Nabi Syu'aib mengajak pengikutnya pergi ya. Beliau mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan daerahnya. Rumah dan harta mereka dibakar dan dihancurkan karena keselamatan pengikutnya sudah sangat terancam. Kemudian Nabi Syu'aib mengumpulkan pengikutnya, pengikutnya diajak pergi keluar dari kota Madian. Penguasa kota Madian senang melihat Nabi Syu'aib dan pengikutnya pergi meninggalkan kota Madian. Mereka malah menantang ya, "Wahai Syu'aib, datangkan azab dari Tuhanmu, kami tidak takut." Akhirnya Nabi Syu'aib beserta pengikutnya bergegas meninggalkan daerah Madian setelah mendapat kepastian akan segera datangnya azab. Dan akhirnya Allah Ta'ala yang membinasakan mereka ya. Diawali dengan udara panas dan hujan api. Akhirnya azab Allah kepada penduduk Madian pun datang. Wilayah Madian diguncang gempa maha dahsyat. Tidak hanya itu saja, penduduk Madian didera dengan udara yang sangat panas selama 7 hari 7 malam. Panas yang menyengat. Mereka, meski mereka telah berusaha sekuat tenaga menanggulangi udara panas itu, usaha mereka tetap gagal. Tidak lama kemudian, muncul awan hitam dari langit. Penduduk Ashabul Aikah bersuka cita karenanya, seolah-olah mau hujan ya. Namun ternyata yang datang bukanlah air hujan, melainkan hujan api dan bara yang menyala-nyala. Dalam waktu singkat saja seluruh penduduk Madian mati mengenaskan karena kekafiran serta kemusyrikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi datangnya azab Allah sesungguhnya bukan karena keinginan Allah menyiksa mereka, tetapi semua itu karena kaum Madian yang ingin menyiksa dirinya sendiri dan tidak mau bertobat. Mereka tidak yakin dengan ancaman yang disampaikan Nabi Syu'aib, bahkan mereka menantang-nantang itu dan akhirnya mereka dihancur leburkan oleh Allah Ta'ala. Inilah jemaah sekalian akhir kehidupan penduduk Madian yang ingkar, yang memusuhi dakwahnya Nabi Syu'aib, dan ini pula yang terjadi pada kaumnya nabi-nabi terdahulu ya. Mudah-mudahan kisah-kisah seperti ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa akhir daripada kezaliman, dosa dan kemaksiatan siapapun pelakunya,
maka itu akan bisa membinasakan dirinya sendiri. Lambat atau cepat pasti ada peringatan dari Allah Ta'ala, dan kalau mereka pada puncak kedzalimannya akan datang azab yang sangat pedih langsung di dunia, apalagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya, bisa istiqomah sampai dengan akhir hayat, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.